siapa nih? Kamu deh. Ada kamu ya. Oke, oke. Iya. Jadi nanti tanggal 27 kita berangkat ya. 27 ya. Kumpul semua. Kemudian yang ini yang kecil sudah terisi semua nih. Sudah isi ya nih ya. Yang untuk pendeta-pendeta, pendeta-pendeta udah juga. Di mana yang pendeta-pendeta? Di bawah ini ya. Yang ada tandanya, Pak. Yang ada juga tanda sudah iya. Kan? Oke. Nah, ada apa? Pembagian Alkitab? Pembagian Alkitab ada ya? Udah dimasukin enggak atau masih enggak. Nanti ditaruh di atas gitu ya waktu dikasihnya. Di atas parcel ya. Oke, oke, oke. Ada Indomie, oh iya, kasih Indomie di atasnya ya. Itu banyak kain batik itu mesti bagi ke panti asuhan, kain batiknya. Ada kepada anak-anak panti asuhan. Sebagian sudah dikasih juga. Iya. Jadi ini Natal Parcel 2003, nanti 2004 kita buat lebih besar lagi. Jadi banyak pas Natal itu banyak orang yang tidak mampu ya. Oke. Jadi kita udah siap-siap lah ya, udah siap-siap cuma sedikit lagi yang belum selesai kan, tinggal beres-beresin, udah itu udah, iya. Ya saudara-saudara sekalian, ini adalah di kantor lembaga Ankonicam Ministry Internasional, ini tempat kita mempersiapkan semua parcel Natal untuk tahun 2003. Kita sudah ngepak, sudah isi, kemudian kita sudah siapin, ready untuk akhir tahun ini menjadi berkat bagi banyak orang yang tidak mampu. Semoga Natal 2003 ini sangat bermakna bagi mereka-mereka yang kita datangi, yang kita doakan, kita berikan hadiah parcel Natal kepada mereka. Demikian saudara sekalian, apel resmi berkenan kepada Tuhan, terima kasih untuk semua partisipasi dari jemaat yang ikut terbeban mendukung pelayanan ini. Tahun depan kita akan buat lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.